Oke, baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel QXL. Baiklah, teman-teman semuanya, di sini saya memiliki drop down list, dan di sini terdapat list-listnya. Dan jika saya tambahkan pada daftar penjualan barang di sini, teman-teman ya, umpamanya hard disk. Nah, maka secara otomatis di drop down listnya akan menambahkan hard disk. Dan jika saya tambahkan data yang ganda, teman-teman ya, hard disknya. Ardis, maka, secara otomatis di sini tetap terdapat satu data, teman-teman. Ya, tidak ganda. Dan jika saya hapus, teman-teman, ya, datanya. Nah, maka di drop down list juga akan terhapus. Dan jika saya edit di sini, teman-teman, ya, mouse uh, optik. Nah, secara otomatis di sini akan menambahkan mouse optiknya. Nah, di sini teman-teman saya gunakan fungsi unique untuk membuat data shortnya yang ada di drop down list. Oke, langsung aja teman-teman bagaimana cara menghapus, mengedit ataupun menghindari data yang ganda di drop down list dengan menggunakan fungsi unique. Simak tutorialnya berikut ini tapi jangan lupa kalian subscribe lebih dahulu. Oke okay, baiklah teman-teman semuanya fungsi unik adalah salah satu fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk meremov ataupun menghapus data ganda atau duplikat data yang terdapat pada range ataupun array di Microsoft Excel teman-teman ya sehingga nantinya akan menghasilkan data yang unik nah kali ini fungsi unik ini akan kita gunakan untuk membuat show data drop down list sehingga kalian bebas untuk menambahkan ataupun mengedit ataupun menghapus Ah uh, data yang terdapat di drop down list Oke langsung aja teman-teman nah, -teman. di sini saya sudah memiliki ah, data penjualan teman-teman ya yang akan kita buat di sini data uniknya dari nama barangnya teman-teman ya yang kemudian akan kita buat drop down listnya dari item data barangnya. Oke langsung aja teman-teman karena sodatanya akan kita ambilkan dari sebuah table dengan menggunakan fungsi unik. Untuk itu akan kita buat terlebih dahulu tabel pada data penjualan ini saya select data data penjualan ini. Kemudian kan kita buat tabel caranya insert kemudian tabel. Oke, saya pilih di sini oke okay aja teman-teman ya. Nah, di sini sudah kita buat tabelnya. Selanjutnya akan kita rename terlebih dahulu nama tabelnya di sini. Di sini tabel 2 akan saya edit namanya saya ganti menjadi uh, data penjualan. Oke, di sini sudah berubah tabel ini menjadi tabel data penjualan. Saya close saja teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman akan kita buat data uniknya dari nama barangnya yang akan kita gunakan untuk membuat drop down listnya pada rank M4 ini teman-teman ya. Oke, langsung aja fungsinya teman-teman kita gunakan sama dengan unik Oke, di sini teman-teman ya. Kita ambil arraynya ini by kolom, teman-teman. Ya, yang terdapat pada tabel data penjualan ini akan kita ambil eh, nama tabelnya terlebih dahulu, data penjualan di sini. Kemudian akan kita tambahkan kolom yang namanya apa, teman-teman? Ya, akan kita ambil kolom yang nama barang ini tinggal kita kasih di sini tanda pagar siku. Nah, di sini sudah terdapat nama-nama kolom dari tabel data penjualan. Nah, di sini akan saya ambil di sini nama barang, teman-teman ya. Saya klik aja di sini kemudian kurung tutup, teman-teman ya, pakai yang siku kemudian kurung yang lengkung. Oke, seperti itu. Setelah itu kita tekan enter aja, teman-teman ya. Nah, di sini terdapat data yang unik, teman-teman ya. Artinya yang duplikat sudah dihapus. Nah, oke. Okay. Uh, jika kita akan menambahkan data, teman-teman, ya, umpamanya uh, saya akan menambahkan di sini uh, hard disk. Nah, maka di sini secara otomatis akan menambahkan hard disk, teman-teman, ya. Akan saya edit di sini mouse, umpamanya mouse optik. Nah, di sini akan menambahkan mouse optik. Kemudian, teman-teman, tinggal kita buat drop down listnya dengan menggunakan data sort dari M4 ini. Oke, okay, langsung aja teman-teman, akan kita buat data sortnya saya klik di sini, kemudian saya pilih data dan validasi. Nah, setelah itu saya pilih di sini list, dan kita sortnya nya Tambahkan dari M4 sama dengan M4 di sini, teman-teman. Ya, kemudian kita kasih tanda pagar untuk membuat row down nya baris ke bawahnya, teman-teman. Ya, kita kasih tanda tagar, dan oke. OK. Oke, akan kita coba teman-teman ya di sini. Maka di sini sudah muncul uh, drop down listnya. Nah, di sini, nol teman-teman ya, karena di sini tadi kedetek uh, table uh, kita bisa hapus. Nah, di sini akan terhapus nolnya teman-teman ya. Jika kita tambahkan lagi umpamanya di sini hard disk, nah, maka di sini akan menambahkan hard disk. Ya, kita double hard disk lagi. Maka di sini tetap muncul satu hard disk dan pada menu drop nya ini sudah muncul hard disk. Oke, okay, uh, seperti itu teman-teman bagaimana cara meremove duplikat data yang terdapat pada drop down list ataupun menambahkan mengedit secara otomatis. Oke, okay, demikian teman-teman tutorial hari ini. Jangan lupa kalian subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial dari channel ini tentang VBA makro dan Excel. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.